Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Teman-teman, terima kasih ya udah memberi aku subscribe. Semoga teman-teman rezekinya lancar dan bisa beli mobil Daihatsu di dealer Daihatsu. Kalau mau ke sana, WA dulu ya teman-teman ya. 085-706-043-303. Teman-teman, tomat. Ya, tomat warnanya merah. Dia itu buah atau sayur? Coba tebak. Ya. Kalau buah kok jarang dimakan ya sama orang, tapi kalau misalkan sayur kok dia bentuknya bulat dan bukan daun. Biasanya sayur itu kan bentuknya daun. Jadi sebenarnya tomat itu buah, teman-teman ya. Tapi karena rasanya tuh nggak ada manis-manisnya kan, cuma asem segar gitu kan ya. Tapi terlepas itu semua teman-teman, entah orang nyebutnya sayur ataupun buah, dia tuh sangat bagus buat kesehatan, terutama untuk kalian yang lagi program hamil, cowok cewek suami istrinya itu bagus banget rutin mengkonsumsi buah tomat teman-teman. Nggak nyangka ya teman-teman ya. Nah, untuk saat ini teman-teman udah mulai dikembangkan buah tomat dengan rasa yang manis teman-teman. Jadi udah enggak akan disayur lagi, tetapi akan dimakan biasa. Dimakan-makan-makan biasa gitu. Ya kayak dipotong-potong kayak kalian memotong buah apel gitu. Cuma ini lebih ini teman-teman, tidak terlalu berair seperti tomat sayur. Itu kan kalau tomat sayur banyak banyak airnya kan. Nah, kalau ini enggak. Namanya tomat saat Rolois. Aku juga udah bikin videonya, teman-teman. Jadi tomatnya itu manis dan ya langsung dimakan hap gitu, kayak kita makan buah apa gitu. Terus bijinya sangat sedikit, kulitnya sangat tipis. Daging buahnya ya yang bagian tengah itu tebal banget. Aku juga menanamnya teman-teman, masih sekitar satu jengkal lah tingginya. Insya Allah kedepannya akan aku videoin juga kalau udah bagus, udah berbuah teman-teman. Juga ini apa sih, baguslah buat penghijauan bumi kayak gitu. Yowes teman-teman, gitu aja. Terima kasih. Aku kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.